dia. Ini modul yang dijadikan sebagai IB. Kan, modul yang dijadikan sebagai IB. Dan pembinaan modul ini pun satu usaha menjadi sebahagian daripada usaha PhD kita. Membina modul ni pun sebagai satu usaha, satu apa ni, outcome yang besar kepada apa ni, bidang kita. So, tetapi bila saya tengok tadi ada sikit isu lah dari segi analisis. Sebabnya bila berdasarkan kepada apa, sebab benda tu dah berjalan kan, baru masuk kursus ini. The reverse. Tetapi macam mana kita nak jadikan, walaupun reverse, macam mana kita nak jadikan research itu masih lagi bermakna dan bermutu. Pada saya, kita tak boleh bergantung kepada analisis. Tadi katakan kita menggunakan analisis t-test saja sebab ada beberapa halangan. Tapi kalau untuk yang akan datang, kita dah prepare daripada awal. So kita prepare dari segi pemilihan subjek, kan? Jadi kita preparation dari segi pemilihan subjek, pembahagian secara rawak tadi. Tetapi benda tu dah ada, dah collect data pun. Jadi yang ini menjadi a part of Ustaz punya finding. So tajuk tu mungkin pembinaan dan pengujian modul, pembinaan dan pengujian serta keberkesanan modul ini terhadap amalan bahasa Arab. Jadi maksudnya tiga tu tadi menjadi finding. Bina, uji modul dan keberkesanan baru masuk kepada eksperimen. Boleh Ustaz? Jadi eksperimen cukup sekadar t-test. Paired sample t-test. Petang nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan analisis paired sample t-test. Hari itu dah belajar kuantitatif kan? Depan udah kan? ya kan, kita dah belajar. So petang ni kita khas bagaimana kita nak analisis data SPSS untuk kajian, khas untuk eksperimen. Sebab dalam kajian eksperimen kita tak menggunakan correlation, multiple regression, kita tak gunakan itu. Tetapi sebaliknya kita gunakan ujian-ujian perbezaan, t-test, ANOVA sehala, ANOVAS dua hala, ANCOVA, MANCOVA, MANOVA, MANCOVA, DIALOVA. DIALOVA tu tak ada. Saya tengok senyap aja kan. Termasuk DIALOVA tak ada DIALOVA. NILOVA, NILOVA pun ada. Jadi kita akan gunakan ujian-ujian perbezaan. Kita tak membuat ujian-ujian correlation. Sebab kita nak melihat kajian eksperimen ini based on kajian kesan. Bila kesan adalah gunakan ujian-ujian perbandingan. Kan, ujian-ujian perbandingan. Barulah kita boleh membuktikan kesan itu. Bila kita bandingkan kesan A dengan kesan B. Ya. Ini terus kita je lah ya. Dah 5 minit kan? So, yang ini adalah untuk true eksperimen. So kalau katakanlah ini sekadar ni, tapi saya tak mau nak kongsikan terus ni sebab banyak ni pemilihan secara rawak tadi saya dah ceritakan, pemadanan rawak saya dah ceritakan, pemilihan subjek yang serupa setara kan. Jadi saya dah cerita tadi gunakan sampel sebagai kawalan, yang ini tak apalah kita skip lah. Dan yang paling penting dalam kajian eksperimen kita analisis of covariance ini, nanti pada petang nanti kita akan gunakan analisis-analisis covariance di mana mungkin kita akan gunakan ANCOVA dan juga MANCOVA selain daripada t-test, ANOVA, kita gunakan juga ANCOVA dan MANCOVA. ANCOVA tu analysis of covariance. Maksudnya covariance ni kita ada pre and post kumpulan rawatan, kumpulan kawalan. Dan kita analisis secara serentak. Jadi nanti kita akan buat analisis statistiknya dengan menggunakan SPSS pada petang ni. Ya, baik. Yang ini kita boleh skip lah. Ya, kita boleh skip. Skip dulu untuk ni. Ya, dan habis untuk slot yang ini. Ya, tadi sebenarnya
sekejap je nak habis, tapi dah nak kita nak bersurai, kita bersurailah dulu kan. Baik, jadi kita terus masuk kepada nota yang kedua. Nota kedua ni kita pergi kepada fail yang kedua lah, ya. Nota ke, reka bentuk kajian. Okey. Okey tuan, kita pergi kepada, bila saya panggil tuan tu puan lah sekali ya, termasuklah cik semua. Tidak panjang sangat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, cik, panjang. Datuk, datin semua saya sebut ya. Okey tuan-tuan, jadi reka bentuk ni sebenarnya sangat penting. Very important. Research design ni very important. Sebab research design ini sebenarnya adalah alat, tools, cara untuk kita mencapai objektif kajian. Kita ada penyataan masalah, soalan kajian, soalan kita tukar kepada objektif. So, objektif itu perlu kita capai melalui satu reka bentuk design tertentu. Kan? Jadi itu yang pentingnya. Sebab dalam eksperimen, dia ada banyak design. Kan? Kita ketepikan dulu survey research, kita fokus on eksperimen research. Dr. Aizah buat dalam apa ni, design macam mana, Dr. Aizah? Mungkin boleh kongsikan. Design eksperimen. True or ataupun quasi? Quasi. Ha. Jadi saya pun buat quasi eksperimen. Jarang dalam bidang sains sosial ni kita buat true eksperimen kerana tu tadi. Banyak halangan untuk control extraneous variable. Jadi kalau yang berani buatlah, kalau tak berani jangan. Kan? Jadi quasi eksperimen. Boleh kongsikan Dr. Aizah? Nak mengelak walaupun dia quasi eksperimen, tetapi banyak perkara extraneous variable yang mampu kita kawal, kita kawal. Betul. Yes. Ya. Baik, jadi model itu kajian quasi eksperimen tetapi menggunakan model true eksperimen. Daripada apa yang saya faham tadi, kajian quasi eksperimen tetapi menggunakan model true eksperimen sebab cuba mengawal extraneous variable tu tadi. Jadi bermakna tujuan apa? Walaupun kita jalankan dalam bentuk quasi eksperimen, tetapi kualiti eksperimen itu menyamai sudah dengan true eksperimen kecuali beberapa perkara yang gagal, sukar untuk kita kawal. Jadi isunya adalah pun boleh ubah extraneous tu yang boleh menghantui, dia boleh mengancam dia punya kesahan validity treatment, ya? Yeah? So itu dah tadi samakan. Jadi kalau 5 dan 6 dia berbeza dari segi maturity tahap perkembangan maturity. So ambil yang 6 tahun. Kan? Jadi bermakna ada unsur-unsur kawalan tu tadi. Tidak disamakan. Unless kalau Dr. Aizah nak melihat beza usia itu sebagai moderator. Boleh buat. Yang 5 tahun macam mana, yang 6 tahun. Dan otomatik dimasukkan dalam moderator. Boleh. Jadi usia tu tak jadikan sebagai moderator. Dia jadi complicated. Tapi sangat menarik itu. Sangat menarik kalau dibuat tu kan. Kita lebih panjang lagi. Okey, tengok. Ustaz.
jumpa dengan Dr. Aizah tu, discuss. Tak, sebenarnya nak upgrade kualiti itu tadi. Sebab pembinaan modul itu menjadi a part of research itu. So, proses pembinaan modul satu hal. Proses pengujian modul, ada kesahan modul dan kebolehpercayaan modul, satu hal. Semuanya itu nanti dimasukkan di dalam finding. Kalau tidak, dia masukkan dalam kajian rintis. Kan? Dimasukkan dalam kajian rintis dan dia tidak dikeluarkan dalam finding. Tetapi Ustaz kena tambah soalan kajian, objektif kajian. Jadi pembangunan dan pengukuran modul itu satu menjadi satu objektif dan proses pembinaan modul menjadi sebahagian daripada metodologi. Kuali. Ya, betul. Ustaz. Jumpa. Okey, jumpa. Tu jumpa tu. Yang itu dia Dr. Aizah dia tak buat dia, itu sebab dia buat Kuzai experiment. Sebab dia ada quanti and quali. Okey. Dia Dr. Aizah dia tahu analisis kuantitatif dia tak begitu strong agaknya. Tak apa, dia di cover dengan pembinaan modul. Modul tu dia mix, ada yang kuanti, ada yang kuali. Di situ nanti dia ada data kuanti dan data kuali itu pada pengujian modul outcome dia pada bab 4. Dia masuk dalam bab 4. Kemudian barulah pengujian modul kesan modul itu. Melihat kesan modul kepada pelajar. Yang itu memang mantap. Betul. Okay. Dia sebenarnya nak memilih method ni, survey dan eksperimen bergantung kepada feel kita. Kalau kita rasa kita feel, dapat menghasilkan modul, dapat kita buktikan modul ini berkesan, dapat menghasilkan modul, modul tu nanti boleh digunakan oleh orang lain. Contohnya saya menggunakan modul apa ni pendekatan RBT dan sekarang ni banyak orang menggunakan pendekatan RBT dan kemudian di apa ni selepas itu ada yang Islamic RBT apa tu nafsu apa tazkiyatun nafs apa tadi sorry Ustaz. Okay. Yang itu doktor siapa? Zahrin. Saya menjadi penyelia kedua. Kan? Saya menjadi penyelia kedua kepada Dr. Zahrin tu untuk menguji RBT tapi diubah suai dengan Islamik. Lalu menghasil satu modul baru. Jadi jangan risau tentang analisis. Jadi kalau katakanlah analisis kita tak pada peringkat PhD ini tak strong, jadikan proses pembinaan modul itu menjadi a part of finding. Okey Ustaz, nanti lepas tu nanti baru kita buat t-test kesan. Paid sample t-test. Jadi cukup sebab nak membina modul pun satu kerja yang sangat leceh. Nak menguji jumpa pakar, kena sergah, kena apa. Oh, tak ada kalau saya tak ada bayar lah tuan. Tapi kena sergah betul lah. Bukan sergah lah. Kenalah sikit-sikit lah kan. Jadi, itu. Jadi kemudian lepas tu kita analisis data. Kemudian nak dapatkan reliability pula. Kesahan, kebolehpercayaan apa ni tu. Modul tu. Dan kemudian nak melihat kesan. Kita tadbir pula modul tu berdasarkan model eksperimen. Banyak kerja. Jadi, dan kajian saya dari segi modul tu, saya letakkan findingnya pada bab 3.
kita buat kajian itu kajian apa? Kajian awal tu. Ya, kajian awal. Tetapi saya gunakan analisis sampai MANCOVA, multi analysis of variance. Ha, ini tadi MANCOVA nanti, DIALOVA dan petang nanti kita akan jumpa macam mana kita nak membuat analisis MANCOVA ni. Ya. Okey, baik. Jadi itu dia. Jadi reka bentuk kajian sebenarnya ni penting kan, menjadi apa nilah kan, menjadi aspek utamalah dalam penyelidikan kita ni. Baik. So tadi kita dah terangkan quasi experiment, true experiment. Kalau true experiment, kita kena ada banyak kerja untuk memastikan bahawa sampel kita, pembahagian sampel, pemilihan sampel. Tetapi ada ketikanya, contohnya kan, ada seorang pelajar daripada Aceh, pelajar saya, dia nak melihat modul REBT Islamik terhadap mangsa keganasan seksual. Kan? Depression dan anxiety dalam kalangan sampel yang mengalami keganasan seksual di Aceh. So, nak dapatkan sampel yang mengalami keganasan seksual tu senang ke? Tuan pernah mengalami keganasan seksual? Susah kan? Memang susah. Jadi macam mana dia nak buat? Tiba-tiba dia kata dia ada 15 orang. Okey, 15 orang dah cukup. Tetapi gunakan design eksperimen quasi eksperimen berdasarkan kepada time series. Salah satu reka bentuk time series. Bermakna dia gunakan model repeated measure dengan satu kumpulan saja, iaitu kumpulan rawatan yang terdiri daripada 15 orang, tetapi dia gunakan repeated measure. Kan? Repeated measure. Dia repeat pra, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Nanti saya akan kongsikan. Itu salah satu daripada model eksperimen kita namakan sebagai time series. Kalau kita rasakan sukar. Baik. Jadi bergantung kepada siapa sampel. Ada sampel yang terlalu narrow down. Contohnya mangsa gempa bumi, ha, yang mengalami depression. Senang kita nak menjadi cari sampel yang macam itu. Mangsa liwat, betul. So takkan kita nak di sekolah, di apa ni perhimpunan, okey. Saya ni nak buat kajian, siapa yang pernah kena liwat? Angkat tangan. So kalau kita back, kita penting tak untuk kajian terhadap mangsa liwat tu? Penting. Dia boleh menyumbang kalau kita dapat membina modul untuk meningkatkan mangsa liwat tu kan, untuk dia develop balik aspek psychological, kan ke bagus. So tak perlu sampel yang ramai, tetapi kita boleh juga jalankan eksperimen. Ha, tetapi adalah caranya, terutamanya quasi eksperimen. Itu sebenarnya kita kongsikan, ya, reka bentuk yang mungkin kita boleh explore daripada yang mudah kepada yang agak complicated. Ya, okay, baik. So dia ada dua, satu true eksperimen ataupun kita panggil sebagai reka bentuk sebenar. True experiment. So pemilihan sampel ini untuk true experiment ini, dia memerlukan kriteria yang sangat ketat yang tadi kita dah sepatutnya kita dah bincangkan tadi. Kan? Ha, kita bincangkan tadi. Tetapi kalau dengan menggunakan quasi experiment, ya, jadi kita tengok bagaimana sampel yang ada design-design tertentu untuk kita jalankan eksperimen kita, ya. Okey.
Baik, kenapa konsep eksperimen? Apabila eksperimen sebenar, true eksperimen tidak dapat dilaksanakan atas sebab beberapa penglibat eksternal yang tidak dikawal ataupun sampel yang sedikit macam tadi. Untuk rawatan 50, untuk kawanan 50. Yang rawatan 1, rawatan 2, kita nak 45. Kalau yang terbaik sama, supaya bilangan itu tidak menjadi error, tidak menjadi ralat. Maksudnya 25. Itu yang terbaik. Mana itu tadi kita kata 30 30 30, sebab ada pakar statistik minimum untuk analisis inferensi ni, analisis secara deskriptif tak jadi masalah, yang melibatkan mean score dan sebagainya kan, tapi untuk memenuhi kriteria analisis secara inferensi kita kena ada beberapa syarat, kita buat ujian normality, itu antara satu syaratnya, dan saya tak cakap tentang ujian normality ni ya. Kan? Itu sebenarnya ada syarat-syaratnya. Kita buat ujian normality, kemudian kita buat size sample ni kena represent, kena cukup, kan? Untuk dapatkan statistical power. Maksud statistical power ni dari segi mean cukuplah. Skor saya dengan skor Ustaz dua orang, boleh tak dapatkan mean? Boleh tak? Tambah dua orang bagi dua. Satu kumpulan yang lebih besar, dapatkan dah, dapat min tak? Mana yang lebih sustain min tu? Itu dinamakan the statistical power. Jadi bermakna bilangan sampel yang kecil, statistical powernya kecil, lemah. Seorang saja lari, dia punya power statisticalnya tak relevan. Itu maksudnya. Jadi itu yang 30, 30, 30, sebab ada pakar menyatakan pakar statistik, 30 cukup untuk satu kumpulan untuk analisis secara inferensi. Boleh tadi Ustaz? Terjawab ya? Ada keraguan? Sebab itu bila sebelum kita kita jalankan proposal tu, kita kena make sure lah. Bila kita dah kutip data dengan sampel, jadi dia akan berhadapan dengan masalah-masalah itulah dari segi teknikal tu nanti. Itu belum lagi kita nak murnikan data tu. Outliers. Dia supaya dia ujian normality tu. 30 saja kan kalau ngam-ngam, tiba-tiba kita buat ujian normality. Oh, kena tolak lagi dah, tak relevan pula. Jadi saya tak mau nak cerita tentang tu. Kalau saya cerita tentang masing-masing risau. Masing-masing rasa sukar. Saya tak mau nak cerita tentang tu. Yang itu kita cerita masa lain. Yang ini pengenalan kepada kajian eksperimen supaya bermotivasi untuk menjalankan kajian eksperimen. Yang itu secara teknikal itu nanti buat perancangan. Ya? Okey, baik. Yang ini pun saya akan skip. Ya? Sebab dia antara yang tidak popular lah. Ini saya skip dulu. Sebab tak cukup masa tuan. Yang ini faktorial ni. Nampak sangat complicated. Tetapi kita senang ceritalah. Reka bentuk faktorial ni, dia melibatkan yang inilah. Yeah. Ini adalah faktorial yang paling simple. Kumpulan rawatan, kumpulan kawalan, dia melibatkan gender. Gender dia ada lelaki, perempuan, dua. Tak ada lebih daripada dua. Kumpulan kawalan pun lelaki, perempuan. So, seolah-olah dia ada empat kumpulan. Ya?